banget. Biasa tuh emang pasti mid roam dan jungle yang sangat konsisten, yang sangat agresif. Dan tambah lagi, harus ada kekuatan di EXP lane. Kalau Sorizo bisa menang, kalau Sorizo bisa taruh pressure di EXP lane dan menarik member-member dari Onyx lebih dari satu orang ke EXP lane-nya itu, atau ke lane yang jauh dari objective board, itulah dimana biasa Vegatron dapat keunggulan yang cukup signifikan. Oke, Joy-nya di ban. Mengingat bagaimana Super Ken juga bermain dengan Joy di first pick. Dan bahkan dijadikan di area jungle. Jadi, daripada nanti mereka perlu menarik kembali efek Suppress. Terbahkan Franco dengan efek Suppress dari Hunt. Daripada buang satu slot, mendingan buang Joy-nya aja. Yang lebih sure. Still so. Oh, tapi dari begitu juga langsung membuang lagi. Fanny sama Ling ya, belum lepas sama sekali. Nah, dan kayaknya justru karena ini loh. Karena mereka harus sekali nge-ban semua assassin ini. Jadi hero-hero lain yang mereka takut itu, jadi mereka nggak bisa langsung ban. Mereka terpaksa adaptasiin dan coba counter dari pick mereka. Oke. Okay. Di game pertama tadi kita sudah melihat Suns dengan Valentina. Sekarang diubah sedikit konsepnya. Moreno yang diberikan Valentinanya. Cloud juga dibawakan dua pick terhadap anti-ultimate dari IMU. Jarang soalnya kita melihat Valentina mengambil Blazing 2 dan jarang kita melihat Valentina mengambil Concentration. Apakah ini akan menjadi dead game untuk Bigetron? Karena apa? Karena kalau misalkan Valentinanya dimatikan, let's say ambil mid-nya siapa? Kagura. Ambil junglernya siapa? Ambil junglernya Hayabusa yang shadow kill. Ini bakal jadi game kematian untuk Moreno sendiri bahkan. Ini kayak ngegali kuburan sendiri dengan pick Valentina. Tapi kalau di tengah-tengah teamfight yang panjang ya, damage dari Valentina juga masih oke sih. Biar mungkin opsi-opsi ulti yang bisa dicolong itu nggak terlalu ideal untuk seorang Valentina. Tapi buat Bigetron sekarang nih, udah ada Uranus, udah ada Cloud. Ini game pertama ya, di mana mereka melepas Cloud. Apakah mereka akan cari solusi dari jungle? Ternyata ya, ini combo yang sempat dipakai Onyx buat melawan AP Brand. Ya, Direct dengan Lancelot ini berarti pas semua orang armornya turun, bisa langsung di-burst sama Lancelot. Ya, apalagi burst dari Tornros itu menyakitkan sekali. Dan ini dia, Bane. Makin lebih kayak apa ya? Kayak setup kuburan untuk Moreno. Oke, ini dia Moreno, Valentina, IMU memang bisa mengcopy ultimate, tapi ada Bane, terus ada Cloud, ada Uranus, ini kayak tiga hero yang gak terlalu oke untuk diambil ultimate-nya. Gak terlalu ideal sama sekali sih, tapi langsung aja kita ke banning phase kedua. Dari sisi Bigetron kayaknya ini pasti bakal lebih agresif banget. Dan mereka kayaknya bakal cari situasi di mana mereka bakal bisa pick off. Dan untuk bisa melakukan pick off, mereka perlu crowd control. Jadi pasti bakal ada banyak fokus buat ngamanin hero dan ngedinai hero dari Finn. Oke, dinai hero dari Finn. Kufra bakal jadi pilihan yang bagus banget untuk saat ini. Karena kalau kita melihat dari Bane, tentu beberapa hero kayak Kufra atau bahkan mungkin kayak Franco akan sedikit mengganggu bagaimana setup inisiasi daripada Bane itu sendiri. Dan jangan lupakan bahwa efek dari Cloud Cannon-nya dia, satu kali lemparan meriam yang begitu pedih rasanya, itu akan sedikit membungkam hero-hero yang tentunya cukup squishy dari tiga hero line up Bigetron Alpha. Buat Bigetron sekarang mereka harus ban juga. Dan ternyata one-one-nya yang di-ban dari sisi Onyx, jadi mereka juga agak khawatir mereka akan di-kiting. Karena berkali-kali kita melihat ya, kalau Bigetron ngerasa dari segi teamfight mereka nggak bisa langsung tabrak, nggak bisa langsung menang, mereka selalu kite ke belakang dulu, baru mereka bakal berputar-putar ke samping, ke kanan-kiri, baru mereka mengincar backline dari tim lawan mereka. Jadi buat Onyx, kayaknya mereka masih berhati-hati buat andaikan aja ada play, ada outplay hero dari sisi Bigetron. Okay, Melissa Saken, ini udah target ban jatuhnya. Karena one-one dan juga Melissa adalah dua hero yang dimainkan oleh Saken. Tapi kalau kita menarik sedikit, ini titik beratnya ada di hero roamers yang tersisa. Entah Franco dan Kaja, chance untuk muncul di game ini tinggi banget. Karena kebetulan kalau kita berbicara Kaja ya, berarti setidaknya Moreno ada satu ultimate yang bisa diambil. Setidaknya. Daripada gak ada sama sekali, daripada bener-bener kayak oke, ini end up untuk Moreno-nya sendiri dan dia gak bakal punya ultimate sama sekali untuk dimainkan. Hilda di ban, yang kita tahu sendiri bahwa gak ada engage untuk Keyboy ke arah jungle tentunya dari si Hilda yang satu ini. Dan Yves, akhirnya minimal ada satu ultimate yang bisa diambil. Yves ya, jadi kayak dari sisi Onyx sih ini teamfight dengan cara nge-slow musuhnya ya. Dengan adanya Deadly Cash, dengan adanya Void Crystal, Void Blast, dan juga Reward Manipulation. Ini pasti jadi fight yang susah buat dimanuver oleh Bigetron Alpha, kecuali mereka bisa cari cara buat langsung nyampe ke belakang. Nah, buat menghalangi hal tersebut, apakah Deadly Catch cukup dari seorang Bane? Kayaknya belum tentu sih. Bahkan last pick-nya bisa grok lagi loh. Karena melihat itu teritorialnya udah ngeri banget, Yves, Bane, grok. Ini bakal jadi tiga setup yang mengerikan.
mau nggak mau di sini marksman-nya harus marksman yang punya escape. Karena kalau misalkan kita ambil contoh ya kayak Clean, Leslie, kena real world manipulation dia bakal susah sekali. Dan Clean anyway, baru aku sebutkan tadi Clean, Leslie yang bakal kesulitan kalau berhadapan dengan Yves. Tapi mereka dari pikiran Alpha masih mau mencoba untuk membawakan Clean yang satu ini. Nah, dibandingkan dengan game sebelumnya sih, paling nggak mereka kalau ada yang kena hook, ada yang kena crowd control, mereka udah punya semua follow up yang cukup nih. Jadi mereka ada armor reduction dari seorang Direth, mereka bisa langsung full pengantron rose dengan puncture dan juga dengan Clean yang bisa burst damage. Okay. Jadi lebih ada sinergi nih di komposisinya Bigetron Alpha. Kaja, Grok, opsi yang tersisa dari Onyx. Karena kalau kita berbicara lagi dan lagi soal Bane, ini entah kenapa terlalu luas sih dia dengan menggunakan satu ultimate. Tapi Choki Boy yang tidak perlu dilakukan kembali, bahkan lihat Istora Senayan langsung berguncang ketika mendengar ada pick dari Chow terhadap Keyboy. The Way of Dragon akan diluncurkan untuk saat ini. Game ketiga makin menarik. Game ketiga makin menarik pastinya. Karena kita akan adanya pertandingan yang panjang, Best of Seven. Tapi nanti kita bakal lihat lah kayak gimana keseruannya. Tentunya untuk teman-teman dari Bigetron dan juga Onyx. Karena sudah mulai terdengar sorak-sorai juga dari para pendukung masing-masing tim. Tapi sebelum itu, aku bakal lempar dulu ke arah caster kita. Ada Gio dan juga Papulung, take it away. Oke, terima kasih Moga, terima kasih Kami dan juga terima kasih Rasi. Kita sudah masuk di game yang ketiga, 2-0 untuk Onyx. 2-0 nih ya kan. Kira-kira apakah menjadi 3-0 apa 2-1? 3-0. Iya, teriakannya selalu terdengar. Tapi di game yang ketiga, Sonic, are you ready? Bigetron Balls, are you ready? Wow, semakin bergemuruh lagi. Semakin seru lagi. Dan di game yang ketiga, Istora Badas Bagaja. Wow, rame banget. Semakin malam, semakin ramai. Dan ini dia, game ketiga. 2-0 kedudukan sementara Kairi dan Super Ken sudah berada di posnya masing-masing. Mereka bakal coba untuk mengamankan beberapa objektif yang mereka inginkan. Cuman harus hati-hati. Tadi benar kata KB. Gemuruh Istora langsung meriah ketika Keyboy menggunakan Chow-nya. Yap. Iron Hook? Yap, sementara untuk sekarang Kairi ditarik terlebih dahulu, diganggu dulu lah ya. Lu ya, gak boleh farming nikmat-nikmat. Dari tadi di game pertama, game kedua nikmat mulu lu. Nih, game ketiga gue nih sekarang yang gangguin lu nih. Lu jangan macem-macem dah, tapi dari emblem. Ya, dengan adanya Killing Spree tapi gak seperti Finn. Finn-nya mau kemana nih? Finn ya, Finn-nya dikejar. Untung masih ada sebuah backup-an dari Saken. Dan masih berhasil selama sejauh ini. Tapi Keyboy hanya melihat dari kejauhan. Akankah Keyboy melalui ke bagian dalam? Tapi Keyboy mengganggu Finn untuk tidak pulang. Itu ada perhitungannya tuh kayaknya tadi. Iya. Iron Hook-nya kayaknya enggak ini deh. Belum ada deh. Kumajuna, Jepang doang. Taunya dari Super Finn juga udah mundur terlebih dahulu. Sementara sekarang. Tuh, dua orang di bagian atas masih slow aja. Santai. Ini yang bottom lane yang mulai terjadi kerusuhan nih Pak. Sorizo sama Boots. Ya akan jadi Infinity War lah seperti biasa kalau antara dari Uranus-nya dan juga dari Dairot-nya. Ini Super Ken udah masih siap lagi untuk bisa melakukan farmingan. Tapi Boots-nya satu Phantom Execution ke arah yang tidak benar. Ataupun memang ingin mengarahkan saja ke area dari Golpap tersebut. Tapi Boots mencoba untuk bisa mengatakan dia sedikit lagi bisa. Dan Boots-nya masih berhasil selamat sejauh ini. Impact dari Sorizo yang belum memiliki level 4. Gak ada Ipsum Strike. Tapi kali ini Boots ya bakal coba untuk mengamankan dari segi SP. Tapi Moreno udah pegang ke arah reward manipulation. Turtle yang pertama sudah hadir juga. Keyboy satu hit terakhir. Tapi Keyboy masih berhasil selamat bahkan. Dari Turtle-nya berhasil diamankan pulang oleh Kairi. Tapi Keyboy-nya harus pergi dari tersebut guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Mereka udah dapat keuntungan. Itu padahal dalam kondisi yang cukup sulit loh. Keyboy-nya udah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi retribution-nya Kairi sangat-sangat on point banget. Kairi boleh-boleh emang, mau dalam keadaan terdesak, keadaan santai-santai aja, tetap dapat Pak. Ya makanya itu yang serem ya, tinggal bagaimana bener. Super Ken coba untuk lebih catch up lagi dari retribution-nya. Masalah ini Pak ya, retribution-nya Kairi itu lagi lebih menyeramkan dari perkataan minjem 100. Itu serem banget aku Pak, minjem 100. Retribution Kairi lebih serem dibanding. Apa itu? Aku hari ini gak pulang ya. Oke, karena sekarang ada sebuah
hal yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dimiliki oleh Onyx tapi masih bisa digagalkan oleh Pigatron Alpha. Oke, ini masih tenang dulu, masih relax dulu. Bahkan di menit 4 ini belum ada first blood tercipta nih. Mungkin kita bakal lihat dalam beberapa detik atau menit ke depan karena sejauh mata memandang Supervin sudah mulai hadir dengan Iron, tapi Yap, Keyboy! The way of Keyboy udah berhasil mendapatkan satu orang lalu dihantarkan menuju rekan-rekannya. Jalan Keyboy adalah jalan Dragon, aka jalan naga. Menendang dengan baik arah Supervin diselesaikan dengan sangat baik oleh Kyrie. Dengan ada Deadly Case juga yang masuk ke dalam tubuh Supervin. Tapi kali ini dengan Sorizo yang sepertinya bakal coba untuk diharas oleh Boots dan juga Kyrie. Ini benar-benar dari tadi ya, dari game sebelumnya. Pokoknya tadi Sorizo benar-benar diharas terus-terusan loh. Ini bagus banget. Keyboy tadi belum ada flicker loh. Keyboy belum ada flicker. Hanya saja dengan satu Jet Kundo dia udah berhasil bisa mendapatkan satu orang. Yeah. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan lagi. Apalagi kalau nanti dia punya flicker. Yeah. Kejutan-kejutan yang bisa dihasilkan akan jauh lebih gila harusnya. Boots sudah standby. Iron Hook sudah menyala. Bootsnya masih tetap bisa survive dan memancing teman-teman Onyx. Oke. Okay. Gue digebukin nih, tolongin gue. Dan akhirnya berbondong-bondong semua hadir ke area turtle yang kedua. Yap, sementara itu sekarang Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula. Ada dua Real World Manipulation yang memang langsung terlihat di area dari turtle. Tapi Kyrie again and again terlalu kuat untuk retribution-nya. Double turtle sudah dikantongi oleh Onyx. Tinggal gimana dari Pigatron Alpha merespon. Mereka udah ketinggalan dari segi goldnya juga. Mereka juga udah kalah dari segi objektif dari beberapa plantingan gold, terutama di arah golden. Sekarang Kyrie dan juga Boots, duo maut ini bakal coba untuk ngancurin outer turret bagian bawah. Yep. Kyrie dan juga Boots bekerja sama, hanya saja Sorizo mengambil resiko terlalu besar untuk bisa menghadapi dua orang itu sekaligus. Bahkan dari Amazon Strike-nya langsung di-cancel dengan deadly case-nya Kyrie. Ini bukan hal yang baik untuk Sorizo, tapi Keyboy, The Way of Dragon, mencoba untuk mendapatkan karir Supervidia. Supervidia menerima banyak sekali damage output dari Onyx. Membuat dari Supervin coba untuk kali kedua. Lagi dan lagi ya, kita udah melihat The Way of Keyboy mendapatkan satu orang. Reward and Blazer langsung dikeluarkan, tapi cewek mengeluarkan lagi satu Blazer juga. Begitu mengerikan guna bisa mengusir beberapa player. Web Tinan langsung disedot. Nikmat mereka. Nikmat. Kayak diseruput ya, Pak ya. Dan ini, tuh lihat dengan ada tiket yang dikeluarkan oleh Kyrie, berarti akan ada cicilan-cicilan demi sedikit ke arah outer turret lane. Ini sangat penting loh. Keyboy again and again, The Way of Keyboy mendapatkan Moreno. Gila, apa ini, tendangan apa ini? Luar biasa banget Keyboy dengan 3 poin asisnya. Bisa dibilang hampir 90% 4 poin kill Onyx. Ada campur tangan Keyboy, ada campur kakinya Keyboy juga dengan tendangannya. Makanya dari tadi bergemuruhlah sudah dengan adanya Keyboy yang menggunakan lagi Karacho. Ngeri banget. Dan sekarang melihatnya ada coba dilakukan Keyboy. Mencoba untuk beraksi kembali tapi record manipulasi sudah mulai dibuka. Ada nih tapi Sorizo. Tuba pertama dari proyek manusia dan cewek. Masuk ke arah belakang saja mendapatkan Karasake. 2 damage dealer dan juga Kronalpa. Wew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 
K-Boy masih tahan badan di bagian depan. Moreno satu terakhir tapi masih bisa bertahan. Bahkan K-Boy masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Buset, dalam keadaan tertekan pun anak-anak Onyx masih bisa untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Turtle yang ketiga menuju. Menjadi turtle perfect untuk Onyx. Tapi lihat bagaimana Boots yang diam-diam sudah berada di area yang terlarang. Area pencurian terhadap purple buff milik dari Super Ken. Yap. Sekarang kalau kita lihat flicker yang dikenal oleh K-Boy itu sekitar 30 detikan lagi ya. Bentar lagi nih. Ntar kita lihat aja aksi seperti apa. Karena sekarang Iron Man udah mulai connect. Tapi untuk pergerakan Boots itu sendiri masih bisa kabur dia dengan satu sprint tadi yang udah digunakan. Ya, karena jadi Super Fin juga gak pegang ke arah Bloody Hand. Jadi dia masih bisa selamat. Turtle yang ketiga sepertinya bakal perfect turtle untuk connect. Udah ada lagi lewat tadi tuh ikan paus nyebrang di sungai udah gak habitatnya tapi dia berada di area tersebut. Oke, karena sekarang K-Boy mulai masuk ke bagian dalam tapi udah ada lagi satu pergerakan dari Saken begitu mematikan. War X Thunder Belt, oke ini menjadi item wajib bagi Super Ken juga dan juga ada Hunter Strike. Berarti damage movement speed juga ada di tangan Kairi menuju
Blade of Despair ini yang bakal menjadi teori ancaman dari Kairinya nih. Kalau Kairi dapat damage dari Blade of Despair, yang patut waspada udah pasti dari clean-nya atau mungkin dari Lancelot itu sendiri ketika akan ada 1v1 situation. Tapi dengan ada brute force, sangat menarik melihat Boots punya movement tambahan. Wow, ketarik lagi menjadi sebuah pergerakan yang begitu baik. Boots-nya udah hilang, udah langsung dikit masuk itu saya. Sedikit lagi kita sisa double kill. Blast-nya dirapakan pula oleh Super Cat. Menjadi sebuah titik balik untuk Pink Control apa bisa menyamakan kedudukan ataupun mereka bisa mengejar ketertinggalannya di dalam game ini. Oke, angin segar udah mulai didapetin nih Pak. Tinggal bagaimana Bigatron Alpha menjaga angin segar ini untuk terus berhembus ke arah mereka. Gold early the world, ada cewek dengan 7000 gold di susu Super Ken. Oke, walaupun Super Ken-nya dalam keadaan yang lumayan terpuruk, tapi dengan 2 point kill yang dia dapatkan, dengan ham gak terlalu banyak diharas dari segi buff-nya, dia akan berada di posisi kedua gold earn leaderboard sementara ini. Ini pemain dari Bigatron Alpha kembali lagi diusir. Way of Dragon gagal dikeluarkan, tapi ada Delicate tadi menampil arah beberapa player. Tapi udah ada pergerakan Saken yang siap untuk mengeluarkan tembakan-tembakan begitu menyakitkan. Karena setelah tadi ada satu Battle Mirror Image, tidak ada pergerakan ECM. Baru saat ada satu Blinker Long di lompat ke bagian depan. Bahkan Delicate saya tadi langsung muncul dari tubuh Moreno. Tapi bagian belakang ECM yang berhasil mendapatkan pulang ke arah Sorizo. Sorizo down, ada dua player dari Bigatron Alpha yang lejap. Sama seperti apa yang ada di dalam tubuh dari Onyx. Ini belakangnya benar-benar nggak dilihat sama Bigatron Alpha, tapi bagaimana Boots mencoba untuk mengusir mundur Moreno dan juga Saken. Ada Super Cat ini tiba-tiba muncul di area belakang dengan Etono Sazer dalam ancaman. Phantom Execution! Tebakan yang luar biasa, pembacaan pikiran terhadap cewek benar-benar terbaca jelas di mata Super Cat. Yap, tapi tadi Sans menjadi korban ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat baik. Predict move dari Super Ken, insting dari jungler, ini semua yang dia perlihatkan kepada kita lewat sebuah pergerakan barusan luar biasa. Oke, okay, ada barusan, Bunsya bermain sampai kita pilih terakhir dua orang lagi ada Super Ken, bahkan ada dua dari Ken, ada dua pasang, bahkan ada tapi Ken tadi lewat dari tersebut, tapi Sorizo menjadi kapal kembali, Kimbo nyebar ke base bisa selamat, Saken hadir, flicker, ditembakin, tapi cewek kali ini masih berusaha untuk bisa memberikan damage yang begitu optimal, bahkan bagian belakang Sanche udah kemaskan lagi keadaan, ada dua melawan dua dari masing-masing tim. Striker utamanya ada cewek, ada Saken, sama-sama sulit untuk diambil kill-nya, tapi lihat bagaimana Moreno, 1v1 situation, tapi tiba-tiba Sans hadir merusak 1v1-nya dan melumbangkan Moreno. Wah, semakin panas lagi pertempuran yang dihasilkan oleh kedua tim ini. Tapi menjadi titik balik untuk Bigatron Alpha, mereka punya Lord. Ya. Mereka perlahan tapi pasti akhirnya bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Nick. Dari tiga game ini doang nih, outer turret-nya kebuka semua. Ya. Dan game ini doang Bigatron Alpha bisa dapetin Lord. Jadi, so Bigatron berspada tepuk tangannya. Inilah yang momentum kalian. Dukung tim Bigatron Alpha, tapi dari Onyx sepertinya mereka masih coba untuk berkumpul satu sama lain. Tapi harus hati-hati, Kiboy bisa muncul dari belakang. Yep, Iron Hook tidak kena karena siapapun Boots. Pasang badan Boots mencoba memberikan efek slow untuk beberapa karena player. Tapi sepertinya tertinggal ke belakang. Well, terakhir udah mulai kolek lagi. Sorry, soalnya sebenarnya gak bisa-bisa. Sorry, masih keras seperti yang tersebut. Dua player yang dimiliki oleh pemain Bigatron Alpha pun langsung lenyap dengan seketika. Tapi coba lihat Super Ken sendirian di tengah. Oke, membuat dari Kiboy akhirnya bersama dengan area Sans mundur perlahan tapi pasti. So far, ini bukan Lord yang diinginkan Bigatron Alpha. Karena apa? Mereka gak bisa ngancurin inner turret, mereka kehilangan dua player juga. Dan bahkan, tadi Kiboy itu niatnya pengen nendang ke arah Saken, aku yakin. Yakin. Tapi ternyata di depannya adalah Sorizo, ya udah hajar play yang ada di depannya. Dan itu juga gak buruk kok, dapetnya ke arah Sorizo. Sorizo pun tadi langsung down, oke. Sekarang mereka semua dalam keadaan yang cukup sulit. Bigatron Alpha sepertinya sudah mulai bisa memberikan tekanan ke arah beberapa player dari Onyx. 2-0 tidak membebani mereka. Karena di bagian atas ceweknya udah hadir pula. Tondros dikeluarkan, tapi di bagian belakang Kiboy mencoba untuk bisa menghadang dan juga mengeluarkan dari Wave Dragon, tapi ternyata masih bisa dielakkan. Oke. Masih ada Jet Gundo juga yang masih bisa digunakan oleh Kiboy. Sejauh mata memandang, Iron Hook yang tepat sasaran menuju ke arah Sazer dan Boots.
dia menjadi korban. Butsya tertarik. Boots juga mulai akhirnya meregang nyawa. Ini di follow up dengan begitu baik ya. Damage yang masuk juga tidak memberikan celah sedikit pun agar adanya regen SP yang bisa dihasilkan oleh Uranus. Kalau ada, bisa jadi dia kabur. Sprintnya juga masih ready. Dia bisa kabur dan juga melesat dengan sangat cepat. Cuman dia kayaknya gak mau ngulangin hal tersebut. Ya udah, gue relakan diri gue aja. Daripada jadi ancaman tersendiri, keluarin spell tapi ujungnya tumbang juga itu jadi masalah. Tapi Megatron Alpha, mereka bangkit dari keterpurukan dengan poin 2 yang mereka udah ketertinggalan. Lihat deh, mereka tiba-tiba udah bisa mau ngarahin diri mereka ke Karantor dengan ada konsil dari Onyx. Sekarang mereka coba untuk men-setup balik. Ini gimana lagi? Hey. Ada dua Daily Crash. Ada dia tersebut tapi ternyata Lord of Crash diamankan. Bahkan Kibu yang tertinggal di situ. Ada portal yang pecah. Flicker langsung dikeluarkan. Mereka mulai mencoba untuk bisa menekan. Oke, tekanan berbalik. Bigetron Alpha mengamuk. Mereka akan coba untuk mendapatkan game ketiga ini. Mereka pengen membahagiakan Bigetron Persib sudah jauh-jauh datang. Dan lihat, sekarang menuju ke arah bottom lane, Saken bakal coba untuk ngancurin inner turret-nya Lord Enhance berjalan di area mid. Wow, waktunya Bigetron Alpha. Mereka punya Lord, mereka punya daya dobrak baru, mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan di game yang ketiga. Akan seperti apa nantinya? Game kali ini karena Saken sekarang udah punya Berserker Fury. Akan semakin menyakitkan lagi, akan semakin menyeramkan lagi damage yang bisa dihasilkan. Oke, tadi ada sempat jadi rebutan Kiboy dan juga Ken. 1v1 situation, Lordnya sudah mulai mengamuk tapi ada Puncher dan juga ada Tondo saja! Dihilangkan seketika di tangan Sorriso walaupun ada Demikas. Ada impact besar dari anak-anak Onyx untuk menjalankan tadinya. Oke, Wave Dragon tadi seperti langsung diamankan oleh Moreno. Karena satu orang berhasil diantarkan, tapi Morenonya malah langsung menghilang. Ada satu orang tadi yang gagal banget. Mereka follow up damage-nya, udah ada konsil pula. Satu orang kali ini tertinggal, Vidya langsung pecahin portalnya. Tapi di dalam luputan, ada satu surprise attack yang bisa dihasilkan oleh Bigetron Alpha. Menyisakan dua player saja dari Onyx. Walaupun sekarang tersisa tiga dari Bigetron Alpha, mereka tidak ketir. Sorriso hilang, Morena hilang, masih ada Saken, sang damage healer yang bisa untuk melakukan quick draw. Cewek, Kiboy tapi Sans kembali, ada high ground defense, kembali tenang dari Onyx. Tiga player kali ini ada di dalam tim Onyx, mereka masih bisa nge-defense. Tiga best turret mereka udah gak punya. Cuman tadi Moreno luar biasa aja. Dia yang diamankan adalah Way of Dragon. Dia berhasil menendang. Cuman follow up damage-nya kurang, Pak. Ya, dan juga pancingan dari Sorriso ya. Dia ada di rumputan tadi. Cuman tiba-tiba yang ngeselin itu adalah Super Ken yang jauh-jauh datang, Pak. Berbondong-bondong sendiri. Dia sendirian tuh. Nah, ini momennya. Sorriso udah sekarang banget nih. Yep. Sorriso aja, oke lah gue balik dulu kayak rumput ya. Tapi gue pandangin teman-teman gue dulu dah. Oke, konsil dari Onyx. Nah, ketahuan sama Kiboy, ketahuan sama Kairi. Tapi masih bisa untuk bantuin teman-temannya karena dari Super Ken juga dari belakang udah. Oh, di sini tuh orangnya. Oke, itu tandain lu. Surprise juga tadi yang dihasilkan atau yang memang udah dilakukan oleh pemain Bigetron. Tapi sekarang Boots-nya mulai lagi maju mencari informasi. Boots harus membuka map. Boots harus mencari di mana aja pergerakan ataupun di mana keberadaan pemain dari Bigetron Alpha. Karena Boots ya bersama dengan Kiboy kali ini. Super Ken ada bagian tengah. Satu Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Wah, ini yang serem ngeliat Sorriso ya. Karena memang dia udah tumbang sampai 6 kali. Cuman impact dia adalah ngasih info juga. Tugasnya sama kayak Boots. Sama-sama ngasih info. Abyssum Strike-nya juga belum bisa terlalu banyak diharapkan. Sekarang Lord yang ketiga bakal dikontes harusnya. Apalagi yang ngeri nih pergerakan Kiboy tiba-tiba udah flanking di belakang. Ini tiba-tiba kena orang penting, ngeri banget sih. Ini Saken juga udah enak ya. Ini Saken playground-nya adalah late game. Bahkan dari early-nya itu udah sakit banget kan clean. Yeah. Tapi dengan late game kayak begini harusnya dia akan semakin menyeramkan lagi. Kita lihat Saken positioning-nya ada di bagian belakang. Super Pain sudah mencari formasi, ya, sudah mencari posisi. Tapi baru saja Kiboy, Web Dragon-nya, Way of Kiboy-nya. Shutdown untuk cewek yang berhasil untuk dihilangkan. Moreno yang berhasil menghilangkan tersebut. Mereka semua masih berhasil untuk bisa memberikan perlawanan. Tapi Saken ada 1v1 situation. Bahkan 1v2 situation. Tapi Saken masih bertahan. Kiboy. Memang benar-benar mengerikan cowoknya. Dia langsung nendang The Way of Dragon ke arah Super Ken. Sang pemegang retribution. Immortal Super Ken pecah. Disitulah momen Kairi untuk bersinar dengan retribution di arah Lord-nya sekarang. Onyx kembali
mencoba menarik angin dari Bigatron Alpha. Ini bagus banget ya, belum lagi untuk Saken sendiri. Late game damage-nya tadi udah berasa, dua orang dia agak gentar, malah duanya yang mundur. Yeah. Karena 3 damage yang bisa dihasilkan, burst damage yang bisa dihasilkan, ini udah ampun-ampunan kacaunya, Pak. Ini sampai Klinya ngomong, gua main di late game, gua punya kuasa, bro. Woi, siap. Tapi enggak gitu. cewek ngomong kan. Tapi enggak gitu, cuy. Gua main di late game gitu. Gak bahaya, Tan. Tapi sekarang nih, dengan Lord yang sudah evolve harusnya dari Onyx, mereka akan coba untuk menghantarkan cita-cita minion arah top lane. Sudah ada Council juga yang berbunyi. Hampir saja Iron Hook tadi mengenai karena satu orang tapi delicate. Itu pun bisa membantu lagi ke arah. Satu bestar bisa dihindarkan ataupun dihilangkan. Namun mereka semua mundur kembali. Oh, masih Lord Enhance ternyata karena masih kita tunggu di menit-menit sekarang. Tinggi betul dari Bigatron Alpha punya chance sebenarnya untuk menang setelah mereka untuk ngamanin beberapa Lord, dua Lord. Tapi Onyx dengan satu Lord aja, mereka langsung bisa ngamanin beberapa poin yang tadi sempat ketinggalan. Sekarang lihat goldnya deh. Udah beda lagi ke arah Onyx, angin segar ke arah Onyx lagi. Tapi Bigatron Alpha, ya tadi kayak Pak Pulung bilang sih, emang Saken harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa dapetin siapa yang dia mau. Wah, 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 wah. Dragon Super Beam langsung hilang dengan seketika immortalnya. Dan dia pun langsung hilang. Mereka semua pemain dari Onyx siap untuk bisa menghantam balik pergerakan yang miliki oleh Bigatron Alpha. Karena 1, 2, 3, 4 player harus mundur teratur. Yoi. Dan ini lama loh, 40 detik untuk Super Beam ya. Untuk hadir kembali. Mau siapa yang di depan? Mau gak mau harus Orizo. Tapi Orizo kita tahu single target. Jadi Onyx mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan Keyboy. Tapi Keyboy masih menunggu untuk Way of Dragon-nya. Wah, Butch ya. Tapi Super Pin ataupun Super Care yang siap untuk masuk ke bagian depan. Ada dua Delicates ke arah yang berbeda pula. Untuk Keyboy-nya Way of Dragon! Way of Keyboy! Dan Saken berhasil langsung dihilangkan. Sorry, sedikit lagi di sana. Dan ini dia game ketiga. Harusnya again and again. Akankah bisa diapatkan oleh Onyx? Karena kayaknya masih berusaha menunggu lagi tapi Webinion berikutnya tiba pula, sedikit lagi yang sisa, tapi Bestia masih bisa dipertahankan. Hanya ada Morleno dan juga Super Pin. Oke, tapi lihat bagaimana Minion yang maju, lihat Super Pin dapat konsep Minion tersambut, tapi Sons! Hilang seketika, dimasukkan Super Pin, tapi lihat Bestia lagi! 3-0, best point untuk Onyx. Wow, oke. Oke, Onyx sempat tertekan, tapi Onyx lagi dan lagi bisa membalikkan keadaan. Istora kita mendengar Sonic pada suaranya Sonic. Bagi Bigatron Troopers sudah jangan mau kalah, masih ada satu game lagi untuk kalian. Bigatron Troopers, semangat tepuk tangannya. Wow, pertandingan dia masih belum berhenti. Match point untuk Onyx, satu round lagi dan mereka akan menjadi juara. Tapi untuk sekarang, biarlah para analis kita yang akan membahas kelanjutannya. Take it away. Oke, thank you Pak Pulung dan juga Gio. Lihat betapa kuatnya Onyx kali ini bisa mengantongi 3-0 sekaligus Keyboy. Mungkin bakal menjadi spotlight untuk di match kali ini ya. Wah, pasti sih. Emang ini game yang cukup bolak-balik ya, karena awalnya sebenarnya Onyx yang agak kesusahan, terus sejak mereka mulai mengambil deadly catch dari Kairi dan digunakan untuk melawan Onyx saat mereka sedang mencoba cari pick off, mereka dapat kayak kesempatan kedua gitu. Tapi dari situlah Onyx melihat oke lah, ini waktunya Keyboy yang bersinar. Dan gila, Keyboy gimana ya? Nih kalau ngeliat Saken sih, dari 20 menit game kita berjalan, Saken bener-bener deliver damage-nya oke banget. Dia positioning juga dapat one shot ke arah cewek hampir setengah darah. Tapi ketika terkena The Way of Dragon, wah itu urusannya beda. Dan gak ada cancellation sama sekali karena Moreno sudah melepaskan deadly catch-nya. Jadi memang yang dicari oleh Moreno adalah deadly catch ultimate dari Kairi. Tapi memang yang dicari Keyboy adalah bagaimana ketika momentum Moreno mengeluarkan ultimate, baru Keyboy berani untuk melakukan play. Jadi kita lihat betapa lamanya Keyboy sabar banget untuk menunggu momen tersebut. Karena kebetulan The Way of Dragon-nya pas. Dan di game satu momen memang mau bagaimanapun ya, ketika kita berbicara Mobile Legends Bang Bang, sekarang itu udah eranya game satu momen.
kalau misalkan memang semanis apapun mid game, kalau late game-nya tidak beraturan atau mungkin tidak berjalan dengan maksimal, inilah yang terjadi. Bikin adalah apa? Bukan berarti tidak beraturan, tidak berplan. Tapi kebetulan Kiboy itu nangkep 3 kali dan 2 pemain yang sama. Ya, yang pertama Super Ken terlebih dahulu, baru Saken yang di takedown untuk kedua kalinya. Oke, aku penasaran sama MVP-nya sih. Masih dipegang Kairi dengan 12 skill point. Wow. Ini gede sih, karena ya mau nangkep dia pun susah dengan ada di cage, kan otomatis mendorong lagi musuhnya kan untuk mundur ya. Ya tapi jangan lupakan juga dengan peran item dari War X. Dari tadi kayaknya kalau aku lihat ya, ini Super Ken-nya juga dia bikin War X. Emang tujuannya jelas, mereka mau teamfight jangka panjang. Mereka mau kasih penetration point yang lebih dalam lagi. Tapi dengan Assassin Emblem itu udah cukup. Jadi mereka gak perlu beli Hunter Strike, mereka gak perlu lagi bikin Heptasis. Mereka udah langsung menuju Karma, Victor, dan tentu coba dari War X juga sangat jelas sekali sehingga mereka mau tim fight jangka panjang sustain. Yes, udah pasti. Memang skenario tim fight jangka panjang yang mereka cari. Dan ini dia, Moreno. Ketika dia mengambil concentration, gak ada impact. Ketika dia mengambil mungkin karena The Way of Dragon. Oke, dia bikin satu momen tapi dia trade nyawa dia dengan tidak worth it. Makanya aku sempat bilang di awal ini, Onyx sengaja memberikan Valentinanya dengan tujuan agar nanti Moreno tuh kebingungan apa ultimate yang bakal gua ambil. Dan memang jawabannya cuma satu, Deadly Catch. Tapi kalau Deadly Catch-nya sudah dikeluarkan, Kiboy-nya tetap bakal dive in ke tengah-tengah kerumunan dari Beginner Alpha. Dan memang dari tadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana Saken yang ketika dia sudah keluar flicker-nya mau tidak mau, teman-teman dari Beginner Alpha harus grouping ke tempat Saken tapi tidak ada cancellation. Sehingga itu membuat ini dia momentumnya tercipta. Kiboy sih benar-benar flicker The Way of Dragon langsung. Kalau saya tadi sempat hilang 3-4 player sekaligus banget ya. Yang naik 3-4 player tapi yang lempar tetap aja yang diincar dapatnya Saken. Targeting. Emang Saken nih di late game ya, kita terbukti lagi. Damage-nya tuh sakit banget tapi emang agak berbahaya, gampang buat di pick off, enggak se-flexible buat laner lain. Dan makanya di late game ini semua soal eksekusi, ini semua soal tuker-tukeran kartu. Ya, kalau detik cash udah ada, pick off-nya udah enggak bisa. Kalau udah enggak ada detik cash, bisa pick